mantap, Dek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya di channel Saktika Ardani. Kali ini Bunda Sakti tadi yang masak teh ya, kawan-kawan. Tehnya sedap sekali. Tapi tengah makan. Kalau mau ikut keseruan videonya, let's go. Sahabat semua, kita buat tumpi atau peyek kacang hijau. Ini tadi Sakti tolong. Kita sudah siapkan minyak panasnya ya, teman-teman, dan saya akan coba untuk menggorengnya. Sakti ambil video ya. Sakti nampak? Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita try dulu lah. Ini ya kawan-kawan, Bunda Sakti sudah goreng peyeknya. Dia cepat kering ya, sahabat semua. Tadi saya ada letak nih apa? Telur satu. So, dia akan cepat kering lah, supaya renyah. Tentunya saya ini terlambat ya untuk membuat tumpinya, karena hari itu rupanya kita tak sempat. So, dia punya kacang tanah sudah macam nak jadi tauge kan, sudah macam pecah. Tapi boleh lagi lah ya, sebab dia belum jadi tauge sangat. Akan main lebar ya tumpi kita. Mungkin ini apa, dia punya minyak kita tambahkan nanti. Sahabat semua, inilah hasilnya ya. Tadi saya goreng-goreng sampai beberapa kali, jadilah satu talap ini lebih ya. Dan ini tadi saya hanya menggunakan bumbu yang sangat simple, yaitu bawang putih, ketumbar merah, lepas tuh kemiri, dan kunyit. Dan saya juga ada letak daun limau ya, dipotong-potong seperti itu, dengan garam dan perasa. Sudah letak telur saja. Nah, macam nih, dengan menggunakan api yang cukup kecil saja ya. Sedap, Dek. Iya. Oke ya kawan-kawan, Bunda Sakti sudah siap goreng peyeknya. Rasanya sedap sekali. Hari ini musim hujan ya, jadi Sakti sukanya ngemil-ngemil. Oke, itu saja video Sakti Kardani kali ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun.